guys, balik lagi di Art atau Concept Channel. Dan gini, gue lagi sama Alvin ya. Kita lagi bawa mobil apa, coba tebak. Kita bawa F86 yang kemarin kita garap tuh, yang ada videonya. Nah ini udah jadi mobilnya. Sorry, waktu video adaptornya kita skip ya. Nanti kita pokoknya liatin lah adaptornya itu sebelah apa, bagaimananya. Ini kita lagi cobain mobilnya buat muter-muter kota. Kita tes jalan nih. Tes jalan. Berhubung ini kayak kaki kita pakai adaptor, makanya saya pengen coba dulu nih, ini layak nggak kalau dipakai di jalanan. Jadi ketahuan tuh rasanya apakah setir jadi goyang. Ya pokoknya kita tahu lah kondisinya kalau mobil udah dicoba kan. Makanya kita coba nih duaan nih, mumpung lagi senggang, cuaca hujan, tapi ya mau nggak mau ya cepetnya lah kita biar bisa ngasih tahu pemirsa semua kan ini gimana mobilnya. Buat yang belum tahu tentang mobil ini pun juga kan otomatis juga bisa melihat-lihat nih, kita review juga kan gitu. Nah terus kalau kata lu Ben, gimana nih pakai adaptor? Kalau untuk getaran sih pasti ada lah ya, nggak mungkin kayak standar banget gitu. Karena ini cukup gede juga sih adaptornya, depan 2 cm, belakang 3 cm. Waduh, segini. Ya, karena fender Rocket Bunny itu kan ya tahu sendiri kan, Rocket Bunny kan lebar ya. Tapi ini peleknya biar 19 inch, RT-nya kurang dapat yang bagus. Mungkin ini cuma jadi pelek sementaranya pemiliknya doang sih, asal nge-clipping. Makanya coba kita akalin gimana caranya jangan lucu gitu kan. Bodinya mobil lebar, peleknya masuk. Kecil. Gitu. Oke, waktu itu di video yang buat Siti tau yang review tentang pemolesan mobil ini nih, kan otomatis pakai pelek standar, masuk banget kan bannya. Nah, ya bagi yang belum nonton, nanti gua kasih linknya di sini. Jadi gimana Van, kita mau coba becek nggak nih, atau jangan? Mau coba becek lah. Mau coba becek? Boleh. Iya boleh. Ini kebenaran sendiri, buat yang belum pada tahu F86. F86 ini ada dua nih traksinya, ada traksi buat kayak kaki dia on atau off, ada sport dan snow modenya, dan ada VSC juga, itu buat mengatur kayak kaki dan traksi mobil ini semua. Jadi ada dua mode sih di sini, ada yang sport, ada yang snow. Kalau yang normal buat bawa harian sih cukup udah responsif, cuman ya tetap aja mungkin ini mobil kan karena berairannya kan sport ya, sport racing ya. Kan mungkin Toyota memberikan jadi kayak apa ya, perubahan di sektor otak ecunya gitu, bisa lebih menaikkan apa, torsi lebih ke apa ya, RPM-nya gitu, dia lebih manteng, lebih ngejaganya di tinggi gitu kan, jadi nggak turun-turun banget juga gitu guys. Jadi ya ini berhubung mau coba betot, kita coba bandingkan nih dua mode deh. Ini yang versi pertama ya, ini yang mode pertama nih, kita daily drive style. Kita coba ke Triptonic nih guys. Ya, gimana sih? Anjay. Gak kelihatan anjing, nah gini aja lah. Gak masih gini, jauh gak gini? Enggak, gak apa-apa. Sob. Nah ini yang versi Triptonic doang nih, belum pakai mode sport atau snow. Coba kita lihat ya, dimasukkan ke Triptonicnya. Ini masih 2, saya tahan. Kota agak cukup rame sih, ini kita lagi jalan ke pinggiran, kelihatan kan. Sebelum lanjutin nonton videonya, gue minta kalian untuk klik tombol subscribe dan pencet tombol loncengnya. Terima kasih. Ya gue rada lega juga sih ini, mau ditarik nih barangkali. Gue kan nggak pernah naik KT nih. Gue mau barangkali tenaganya itu besar gitu. Mau sudut sudut belum tahu sih. Ini mobil NA bro, ini non booster. Oh bro. Ini NA. Ini NA sih. Cuman kalau buat yang suka turbo pastinya ini mobil nggak akan seres apa ya, bukan responsif ya, nggak akan ngejambak kayak orang-orang mobil turbo gitu kan. Cuman ini dia Toyota boxer engine loh basicnya bro. Jadi baru punya. Let's see deh, kita lihat kita masukin ke Tricto ya kan. Ini jalan udah mulai kosong. Ben. Belum ini belum. Ini di gigi satu. Gigi satu. Kita coba ya guys, satu, dua. Ban sprint. Udah
sampai guys. Wah, enak sih ini. Cepet ya, kalau cepet juga nggak kerasa ya. Rasa. Cuman ini kan masih di mode yang biasa kan, belum yang sport nih. Coba guys kita muter sekali lagi pakai mode sport. Jangan tadi kalau kita lihat dicapai sampai titik red line itu dia ban kelihatan ada gambar sprint sih. Oh, dia kayak nge-slip kan. Mungkin RPM-nya dia nurunin, dia ngedetect-nya jadi kayak roda itu slip, dia jagain gitu biar mobil enggak terlintir ya, gitu kan. Ya. Soalnya itu RWD. RWD. Jangan sembarangan pecek-pecek ya. Iya. Kalau sembarangan pecek-pecek bisa menghasilkan sesuatu yang tidak diinginkan. Contohnya mumpung lampu merah nih guys, nih saya langsung becek aja nih di gigi 1 mode sport. Siap ya. 1 2 3. Anjing. Udah cepet. Udah 120. Oh, anjing. Ya, enak. Dia Hiltos ini enak sih, programnya enak kok ini. Untuk berbasic mesin NA, buat saya sih ini luar biasa. Luar biasa ya. Ya, cukup pindah. Oke. Ya, ini berapa saja sih, Min? Ini berapa ya? 2000-an. 2000 saja ya. Saya mau kecepatan tadi nggak kerasa ya. Segitu. Tapi more than 5 second sih ini. Masih lebih sih. Masih lebih. Tapi nggak sampai 10. Nggak sampai 10. Oke kok segini mah. Jadi gimana reviewnya? Lu masih mau tarik-tarik lagi atau gimana? Nggak, cukupin. Ya cukup. Siap. Karena gua biasa cuma pakai mobil yang CC ya di Palma. 2000. Iya, tapi biturbo guys. Jadi jangan tertipu dengan ucapan dia guys. Itu serem kan. Mobil-mobil zaman sekarang kan CC kecil tapi turbo, twin power ya kan. Itu yang kadang-kadang sekarang agak ngeri sih ngeliatnya. CC-nya ditanyain boleh kecil nih, tapi begitu lihat mesinnya buset dah guys. Remap dikit ya kan, ganti otak prosesor tuh dari ECU langsung naik 15-30 horsepower bisa begitu. Kan sampai 40 ya, ya. Bisa remap. Berarti itu zamannya small engine big output. Itu guys namanya guys. Go green lah. Go green. Save the earth. Ya. Welcome to the earth. Ada the Mac. Kamu lu. Gila gila. Lu mana aja? Ya saya nih stop off now. Sini lu lihat deh. Sini dah. Kenapa? Kenapa ini ya? Ini top of none nih. Ini lo pokoknya air solo. Iya, solo. Iya, biasa kan nambah lagi stok kita ya, nah. Waduh, ini yang kemarin itu ya? Iya, yang itu ya. Wah, sekarang ada apanya tuh? Udah ada tag-nya, gue baru pasangin tag juga tadi. Oh, iya ya, Mac. Hah? Prepare. Ya, ada lah ntar. Kalau yang beli pasti tahu ya. Gila sih, ini barang-barang anak mobil sih. Oh, iya. Nah, itu juga jual udah lumayan lah, makanya jangan sampai kehabisan nih. Kalau gue yang kehabisan gimana kau? Ya kalau lu sih pasti rusak sih, lu pake banyak paham kan? Lu dari mana nih? Gimana kan? Martabak. Gue kan lagi cobain si FT tuh. Oh iya, FT. Gimana? Gue coba tuh tadi sekalian. Ada getar gak? Ada sedikit lah, sedikit banget, tapi wajar lah ya, wajar lah, nggak parah banget. Dan sharing sekalian buat pemirsa nanti. Ya kan, kita kemarin kan udah review seputar luarannya, mungkin dari polesan body, dari catnya. Nah sekarang dengan fitment mereka di barunya, kita review Gigames ya, Gigames. Nah, itu. Nah, cuman ya, ya kalau gua ya ini biasanya kan lu belanja mulu tiap hari. Belanja sih kalau ini kebutuhan sih. Waduh, mahal ya. Nah, beli dua dong. Nih, gue beli dua. Oh, kunci heran karena rambut. Iya, tadi gue bingung. Gue nanya ke mbaknya tuh, mbak punya
karet rambut lah, karet rambut apa yang bentuk spiral. Gue dong bingung bentuk spiral macam anak beda ya di Simba kan, per gitu, per spiral. Gue ngeliatnya per dan lo dikit gitu kayak spiral. Dia ngomongnya karet Jepang. Gue kira ada Jepang-Jepangnya cuma kopi doang bro, di Jepang aja bro. Berarti di barang gue bro, gue gak jadi jadinya lu stand. Nih kalau lu pengen tahu kenapa nih gue beli beginian nih, ya kan? Nah, akhirnya bener lah, muka dia kan kayak bolu tuh sebelumnya kan. Ini soalnya bakal jadi Yakuza yang baik. Aduh, cium. Aduh, Yakuza insap dah. Apa Yakuza pensiun biar kayak sinetron bro. Eh lu berarti tadi tes jalan direkam kan? Direkam dong. Mau lihat dong videonya ntar dong. Iya nanti gua baru mau edit deh, kameranya tinggal di bawah lagi. Ya udah deh. Eh, gua lanjut dulu deh sini ya. Memorinya ada kan? Yaudah. Eh lu tadi ngomong gua apa? Lu mau ceng-ngoceng? Getar-getar gitu? Iya, masih gue pegangnya itu. Masih lu tadi pakai apa? Pakai Sony tadi. Iya, pakai Sony. Sebenarnya sih tadi kita ini kecepatan sih bro. Gue lupa kasih tau kalian sih, gue punya sesuatu. Tuhan, melihat lu. Melihat. Lu yang ayo lihat. Ayo. Jadi gue harus lu mau bawain. Ya enggak, kita pindah posisi aja dong. Di sini kan nggak mungkin meja kerja lu pak. Oh iya. Ayo kita lihat. Di meja dia gimana caranya? Mau dong, mau tau kan? Bro, dia mau di meja dia gimana? Ibu lapar! Dia mau di meja dia gimana caranya? Lapar! Gua makan lu! Meja dia penuh begitu anjir. Emang nanti lu kesini? Tau apaan lu gak iPhone? Lihat deh. Tapi mau yang gak sih? iPhone X? Bro, kita rekam sekarang pakai iPhone X. Bukan iPhone X, Pak. Ini... Oh, semua pocket! Ya, jadi kemarin tuh gua lihat sih review-review sebelumnya. Cuman, ya... penasaran ya gimana kan? Dan kalian-kalian ngomong ke gua tuh Vin gimana nih ngatasin video-video yang bergerak-gerak itu ya kan agak goyang-goyang setuju kan? Nah makanya gimana kalau sekarang kita review aja nih kita unboxing deh gimana? Lucu tuh bikin unboxing gitu lu mau unboxing nih udah ini gua rapiin meja gua. Jadi ini kemarin gua baru beli nih Osmo Pocket ya masih baru, masih seal. Keren banget ya? Kalau ngeliat dari tempat coba cek tangan lu mana? Coba jejak kali. Enggak gitu pak, gini pak. Tangan dia aja masih tinggi tangan dia loh. Ini lebih ke muka lah. Dia kecil nggak terlalu gede. Kalau di tangan jari gue yang kecil ini juga masih lebih kecilan si Osmo ini. Coba kita buka ya nih presilet saya buka. Balik lagi kita reviewnya nggak profesional soalnya yang profesional udah ada kan. Jadi ya kita setahunya kita lah ya. Ya ini gimana ya bentuknya? Ini penasaran gue. Ini sih yang udah pasti bentuk sih kecil sih kalau dilihat ini. Kalau balik lagi namanya itu kan Osmo pocket itu kantong. Kalau Evan nggak tahu kan, pocket itu artinya kantong. Jadi ini bisa taruh di kantong. Mau tombok lu? Hanya mulai nih skema homo dong. Beli? Oke, ini cover depan udah saya buka. Ini udah nih yang segelnya udah dicopot nih. Ini segel udah copot, ini sekarang udah nggak bisa dibalikin ya mas? Nggak bisa. Ketukang HP digodok gitu. Salah dong saya nyobeknya. Ini lu tinggal slide gitu mas? Ini ada tuh. Jadi kita sekalian unboxing martabak ya. Jadi cara makan martabak yang baik dan benar adalah kalian ambil dengan satu tangan, masukkan ke mulut kalian. Kok nggak bisa ya? Balikin aja yang punya. Kalau yang baru keras kali. Baru pengennya. Wah, di sini ada kartu ya? Ada dua kartu ini kartu. Ini macam tulisan Gana Caraka bro. Ini bukan garansi. Ini lihat tulisannya.
Kira-kira ada yang ngerti ya? Yang ngerti boleh komen di bawah bantu kita nerjemahinnya. Tulisan apa sih? Tulisan acara apa, bro? Oh, ini pas lagi gue di Jepang zaman dulu kerja di Honda ngerti gue. Aduh. Ini artinya Ike. Kimochine. Jadi balik lagi dan anggapin dia nggak bisa bahasa Jepang guys. Misalnya bahasa kalbu. Oh, nih jadi udah ada dua ini. Itu tidak terhitung pak. Oh. Nih kita buka guys. Sebesar itu. Jadi apa? Kita lihat. Tuh ini kameranya yang nanti kita bakal coba untuk review video kita selanjutnya. Kameranya gila ya ini. Ah, ya kan belakangnya gue pegang kotak ini. Ini lensanya gede banget ini, gila nih. Ini bukan, lensanya ini, lensa di sebelah sini. Oh iya. Barangnya tuh yang ini berarti. Bukan yang ini. Jadi ini, ini kenapa kamera dia bisa gelap begini. Ini gimbal berarti. Ini gimbal. Dia kan sebelumnya ada yang tipe DJI yang agak besar. Itu ini versi kecilnya. Dan tentunya kualitas kameranya dia lebih bagus sih. Dia bisa low light kalau yang ini. Low light dia lumayan. Nah, 4K ini. Ini 4K. Ini 4K low light oke. Cuman ya kalau dasar kamera segini ya belum tentu sehebat kamera-kamera khusus untuk low light ya. Cuman ya tuh lihat sendiri ukurannya kecil sekali. Yang kata lu bisa kurang getaran. Oh ini lensanya tuh tadi begini. Ini lensanya. Oh. Ini bisa kalau saya lihat mungkin kayak shaver ya, segede shaver yang buat cukur kumis. Oh iya, ini kayak shaver. Nah, terus yang gue bingung, kata lu bisa ngurangin getaran dia? Ini gimbal dia, dia ngeredam. Jadi kalau saat lu ngelakuin movement gitu, dia kan tetap center ke objek itu. Coba Michael movement, coba Mike. Ya nggak bisa, ini kan belum nyala. Terus, ini mesti nyalain dulu. Itu mesti nanti coba kita tes dulu aja. Nanti setelah video ini kita udah unboxing alatnya, mungkin kita nyala. Hai belum. Itu layar touchscreen. Nah, goyang loh. Goyang. Terus ini gimana cara gerak? Ya nanti kita coba lagi karena kita belum ngerti banget. Kita sebenarnya belum pernah sih nyobain Osmo yang ini, kita belum pernah cobain. Ya mungkin next videonya tadi seperti saya bilang kita akan record pakai ini. Nah, jadi boleh deh nanti dilihat kualitas dari hasilnya, boleh komen di bawah tambah bagus atau tambah buruk atau biasa saja, karena di channel kita pun sedang ya mau melakukan yang lebih baik lah untuk pemirsa semua. Jadi dari segi kualitas gambar, suara kita pasti under development lah, kita selalu ya bareng-bareng sharing kan lebih baik gitu. Dan lanjut lagi, ini tempatnya. Kalau kita buka tempatnya ini rubber bahannya aja. Ya. Lihat, lucu banget. Oh iya. Itu ngestabilinnya begitu tuh. Jadi kalau lu lagi movement-nya rush movement gitu kan dia tetap stabil center. Ih, gua lagi enak-enak. Kalau misalnya nanti gua kan yang rekam tuh yang tadi dia terus gua kan dijambak ini tet gitu. Dia pasti tetap center karena ini kan ikut karena dia pokoknya di satu objek. Diem gitu loh, jadi terus kalau gua ngejauh kan berarti tadi kan narik tuh gitu berarti tetap center aja. tetap center. Nah berarti pada intinya nanti vlog selanjutnya dari setelah ini ingat kita upload setiap hari. Nah, bakal lebih bagus lagi terus. Jadi itu kamera Sony bisa agak istirahat itu kamera saya. Nah ini kalau ngeliat tadi dari ini kelengkapannya apa nih? Kelengkapannya pertama ada silika gel itu buat pengawet katanya. Betul. Nah ini ada ini, untuk cantelan. Ini tuh kayak harus dikonekin ke aplikasi DJI nya gitu kan ya. Ini kalau nggak bisa pakai Google Play atau Apple. Sebenarnya kalau konekin kayak gitu kan pakai jaringannya kan Bluetooth dan WiFi nih. Kalau itu untuk ngebuka semua feature yang ada di DJI ini. Jadi tombolnya cuma dua. Satu rekam, satu power dah. Ini ya touchscreen. Oke, ngerti. Nah, sekarang di kotaknya ada apa aja nih? Ini kotaknya ini ada tali. Nah, di dalam buat pegangan lah ya. Buat pegangan tempatnya ini. Oh, bukan ke sininya. Ini lihat. Oh, dong. Jadi ini kan pocket, dia masuk ke kantong. Jadi tinggal tarik gitu. Talinya itu gitu kan. Oke, jadi kita pasang dulu nih talinya.
Boleh, lu pasangin deh, gua lanjutin ini nge-review nih. Oke. Ini tadi saya dapat ada manual book. Ada manual booknya. Bahasanya apa tuh bahasa? Waduh, Korea juga ada Blackpink dong. Waduh. Nah ini ya cuman quick start guide. Berarti ini buku manual. Ini buku manual ada dua. Hah? Gak pengen gue pasangin. Oke. Salah! Situ! Di sini! Mau gua. Jadi gini, ini ada lagi nih guys. Ada satu kantong plastik. Coba kita buka. Iya. Ini kita harus banting gak ya? Hati aja kalau dibanting rusak sih pak, berkeping-keping. Jadi namanya barang elektronik pastinya kalau ada yang bahasa tahan banting pun pasti tetap ada yang rusak, nggak mungkin nggak. Ya juga. Jadi jangan dibanting. Ya jangan. Oh, jangan. Jangan. Tuh ini ada satu kabel tipe C ya. Ini seperti Android sih, kabel-kabel USB yang tipe C. Jadi yang udah lebar. Oh. Yang bolak-balik bisa. Ya ya ya. Nah, ya, ini ya. Yang besar ini kabelnya. Satu kabel kan. Terus kalau mau ke iPhone? Nah, kalau ke iPhone juga ini ternyata nih, ada dua lagi nih. Dia berarti berkepala tiga. Berkepala tiga. Munafik kamu. Semetron jadinya. Jadi kalau ini sebenarnya kalau lu pada enggak mau lihat layar sekecil ini, bisa nih nanti dicolok ke iPhone atau enggak Samsung. Apple produk atau Samsung ini dapat sih adaptornya. Ini kalau gua buka lagi deh biar pada jelas ya. Gua kan Nokia gua enggak bisa berarti. Nokia. Nokia kan ada Android ya sekarang. Nokia udah sama Android, Pak. Iya. Sekarang. Kabelnya? Nah, yang seperti tadi saya bilang ada dua kan. Oh, ini tuh ya coloknya ke sini berarti. Jadi itu adaptor untuk nah, ini bisa dibuka nih. Nah, itu nanti colokan ini sambung ke sini, bisa colok ke layar handphone. Ape. Ada dua nih, guys. Ini yang satu iPhone. Bentar gue mau buka casingnya dulu, soalnya casingnya dari mantan. Bentar. Aduh. Nah, jadi bagi nanti, mantan yang nonton boleh kok. Sekiranya absen, absen gitu ya. Absen. Oke, okay, thank you X. Oke, jadi nanti begini, jadi kira-kira ini, begini. Lu coba pasang aja, kalau nggak biar pada lihat kan. Ada. Nah ini ya, jangan lupa tadi ada dua kan. Masih perawan nih seret. Ah, oke. Okay. Ada bunyi klik. Nah, itu berarti sudah ngeklik. Terus jadi ke sini gitu. Ya. Tolong ke sini. Nah, jadi gitu. Ini gunanya untuk monitoring dan mungkin yang tadi saya bilang download program DJI bisa unlock feature-nya semua untuk si Osmo ini. Tapi nih guys, ini kalau lihat posisinya begini, ini kan kayak riskan pen jatuh kan? Yeah. Coba lu pegang tangan satu. Lu sendiri kan rada, tuh ini kan goyang kan? Harusnya ada pegangannya nih. Ada pegangannya lagi, jadi nanti ke depan mungkin kita beli pegangannya itu sih. Untuk safety-nya ini kamera iPhone itu bisa nih. Tapi jujur aja, coba deh kalian pikir. Ini, lu tebak harganya berapa? 18 juta? Betul? Lu udah tahu sih, tapi pura-pura ini ceritanya gua gak tahu nih. Ya, 15 juta gitu, wah gila. Salah bro, salah. Lu kan tahu, dia kan belum tahu kan, karena gua kan discuss sama lu nih. Nih gua kasih tahu, ini harganya cukup murah. Ini 6 juta. 6 juta. Bisa dapat kamera tanpa goyang-goyang. Iya, tanpa goyang-goyang, connection-nya good, layar touchscreen sekecil ini portable banget. Jadi, tadi kalau Michael ngomong pelit bisa enggak dapat grip, ya wajar. Kameranya aja harganya cuma 6 juta. Dan kalau kita ibaratkan beli peralatan lebihnya itu kan yang sesuai nanti gripnya ya. Karena nanti kita bakal nemuin banyak banget sih aksesoris untuk si kamera ini gitu. Berarti mungkin nanti kita gini dulu aja. Ya kita coba dulu kan, maksimalkan. Dan kita cobain semua feature yang ada di kamera ini. Oke, ini yang namanya DJI ini, mantap kali. Mantap, mantap. DJI, Diki, jarang. Nah, jadi jadi gini guys, ini produk kita nggak endorse dari siapa-siapa, kita coba sendiri. Tapi kalau mau ada yang endorse itu boleh, boleh. Selalu ya dia begitu ya. Ya tapi nggak apa-apa sih guys, santai. Jadi gini, kita pengen coba nih, kita kepo sih sebenarnya kan kemarin ya Mac yang lihat-lihat video di luar sana kan pada kayaknya transisi geraknya kan alus-alus banget kan. Gua sendiri nyobain ngerekam dengan kamera ya lu punya yang Sony, dengan kamera gua yang punya, dengan GoPro lu juga. Jadi apa ya, agak kesulitan gua. Ya kan, mainan-mainan efek
efeknya jadi kurang maksimal gitu. Jadi sebenarnya kalau gini kita nggak ngerjain effort lagi, suruh stabil-stabil ini tuh. Sebenarnya kita nggak usah ngerjain ini kan demi kebaikan penonton semua. Wih. Dan kita kan cuma the humble kamret. Jadi ya gitu guys. Jadi ya ini tentang seputar Osmo yang saya beli untuk keperluan vlog kita semua ini guys. Jadi keep subscribe channel kita dan make sure mudah-mudahan kita selalu maju ke depan. High quality image, high quality apa? Jangan, yang penting jangan high quality jomblo kayak dia sih sebenarnya. Itu. Jadi ya sorry ini bercanda boy. Emang lu nggak jomblo nih? Ya jangan lupa. Oke, okay, jangan lupa juga kita upload setiap hari. Jadi bagi kalian yang harus nunggu seminggu, dua minggu itu bosen, langsung aja subscribe kita itu karena kita upload setiap hari. Dia capek, tenang. Gua mau bacot doang udah. Oke, okay, pokoknya ini seputar soal Osmo guys. Oke guys, ini semua video dari kami today dan mudah-mudahan bermanfaat infonya buat kalian semua di sana. Subscribe, like, comment, welcome. Oke guys, terima kasih. See you in the next.